Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya channel Kuotes JR guys ya. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial membuat video Kuotes literasi ya menggunakan lagu DJ Fallen Kingdom ya guys ya, yang lagi viral di TikTok. Tentu saja menggunakan aplikasi seperti biasa ya, yang namanya KineMaster dan Beijing. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Untuk contoh hasil videonya seperti berikut ini ya, guys ya. Oke, untuk contoh hasil videonya seperti itu tadi ya. Langsung saja kita buka aplikasi KineMaster ya. Oke, jika sudah masuk, kalian klik icon plus. Kalian pilih 1 banding 1 ya. Oke, kalian tunggu ya guys ya. Setelah itu kalian klik pengaturan, penyuntingan, durasi fotonya kalian ubah jadi 0,7. Oke, 0,7 ya, kalian tambahkan 1 foto. Oke, setelah itu kalian klik fotonya, kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Fire Me dari Beijing ya. Kalian cari Fire Me dari Beijing. Oke, lalu kalian pilih yang nomor 5 ya. Oke, centang. Setelah itu kalian ke awal foto. Ke awal foto ya, kalian tambahkan audionya. Oke, kalian tambahkan ya. Setelah itu kita ke akhir foto. Lalu klik pengaturan, penyuntingan durasi fotonya 0,6. 0,6 ya. Kalian tambahkan 6 foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, centang. Setelah itu kita lebarkan timeline-nya ya guys ya. Kalian klik 0,6 yang pertama. Lalu kalian tambahkan klip grafis ya. Kalian cari klip grafis yang namanya Modern dari Beijing. Kalian cari Modern dari aplikasi Beijing ya. Lalu kalian pilih yang nomor 5. Oke, sampai foto yang terakhir klip grafisnya sama ya, Modern yang nomor 5. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah semua, setelah itu kalian ke akhir ya. Klik pengaturan, penyuntingan durasi fotonya 1,1 ya. 1,1, kalian tambahkan 1 foto. Oke, setelah itu kalian klik fotonya, kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Overland. Kalian cari Overland ya guys ya. Kalian cari Overland. Oke, lalu kalian pilih yang nomor 1 ya. Oke, centang. Lalu kalian ke akhir. Lalu klik pengaturan lagi, penyuntingan durasi fotonya 0,6. Kalian tambahkan 6 foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, centang. Setelah itu kalian ke 0,6 yang pertama ya. Kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Rotation dari Beijing. Kalian cari Rotation ya. Kalian pilih yang nomor 1. Sampai foto yang terakhir klip grafisnya sama ya. Rotation yang nomor 1. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah kalian tambahkan klip grafis semua, kalian ke akhir ya. Kalian klik pengaturan, penyuntingan durasi fotonya 1,3. 1,3 ya. Kalian tambahkan 1 foto. Oke, lalu kalian klik fotonya, kita tambahkan klip grafis ya. Kalian cari klip grafis yang namanya Love Again dari Beijing. Kalian cari Love Again dari Beijing ya. Lalu kalian pilih yang nomor 8. Oke, centang. Setelah itu kita ke akhir, klik pengaturan. Pengaturan lalu penyuntingan ya. Durasi fotonya 0,3. 0,3 ya, kalian tambahkan 8 foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, centang, setelah itu kalian ke 0,3 yang pertama ya. Kalian lebarkan timeline-nya dulu ya.
Lalu kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya animasi masuk. Kalian cari animasi masuk ya. Oke, kalian pilih yang nomor 2. Lalu klik foto berikutnya, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya animasi masuk juga. Kalian pilih yang nomor 4. Oke, untuk foto berikutnya sampai foto yang terakhir, klip grafisnya kalian tambahkan secara bergantian ya. Animasi masuk nomor 2 dan nomor 4. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah kalian tambahkan klip grafis semua, kalian ke awal 0,3 yang pertama ya. Nah, di situ kalian klik lapisan, lalu efek, kalian tambahkan efek replika adegan. Replika adegan ya guys ya. Oke, kalian tambahkan. Setelah itu kalian ke akhir foto paling akhir, efeknya kalian pangkas ke kanan ya guys ya. Pangkas ke kanan. Oke, setelah itu klik pengaturan efeknya. Abaikan bawah itu kalian ubah jadi 1. Lalu atas itu kalian ubah jadi 2. Lalu kalian ubah cerminnya menjadi 1 ya. Oke, centang. Setelah itu kalian ke akhir klik pengaturan. Pengaturan lalu penyuntingan ya. Durasi fotonya ubah jadi 0,2. 0,2 ya. Kalian tambahkan 12 foto. 12 foto ya guys ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, centang. Setelah itu kalian ke awal 0,2 yang pertama ya. Nah, di situ ya, kalian klik lapisan. Lapisan lalu media, kalian tambahkan mentahan warna-warni. Nanti bahannya ada di komentar ya. Setelah itu kalian lebarkan sampai full. Lalu kalian pilih yang namanya menyampur. Lalu pilih cahaya lembut ya guys ya. Oke, centang. Setelah itu klik 0,2 yang pertama. Lalu kalian zoom posisi awal ya, di bagian tengah. Oke, sampai foto yang terakhir kalian zoom posisi awal ya. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah kalian zoom semua, kalian ke akhir foto ya. Mentahannya kalian pangkas ke kanan. Oke, jika sudah, setelah itu kalian klik pengaturan. Pengaturan lalu penyuntingan, durasi fotonya 0,1. 0,1 ya, kalian tambahkan 23 foto. Tambahkan 23 foto ya. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah kalian tambahkan 23 foto, lalu kita lebarkan timeline-nya dulu ya guys ya. Kalian lebarkan timeline-nya dulu. Oke, cukup. Kalian ke 0,1 yang pertama ya, di awal foto ya. Nah, di situ kalian klik lapisan media. Kalian tambahkan mentahan trap ya. Nanti banyak ada di komentar. Oke, setelah itu kalian lebarkan sampai full. Lalu kalian pilih yang namanya menyampur, lalu pilih cahaya lembut. Oke, centang. Setelah itu kalian klik 0,1 yang pertama, lalu kalian zoom posisi akhir ya, di bagian tengah. Oke, sampai foto yang terakhir kalian zoom posisi akhir. Oke, saya percepat lagi ya. Oke, jika sudah kalian zoom semua, kalian ke akhir foto ya. Lalu mentahan trapnya kalian pangkas ke kanan. Oke, jika sudah, setelah itu kalian klik pengaturan. Pengaturan lalu penyuntingan ya, durasi fotonya 2,4. 2,4 ya. Kalian tambahkan 1 foto. Oke, lalu kalian klik fotonya. Kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Halloween Party dari Beijing. Kalian cari Halloween Party dari Beijing ya. Lalu kalian pilih yang nomor 8. Oke, setelah itu kalian ke awal foto tersebut ya. Nah, di situ kalian klik lapisan, lalu hamparan ya, kalian tambahkan hamparan kabut misterius. Kalian cari kabut misterius ya, kalian pilih yang pertama. Oke, setelah itu kalian ke akhir foto. Ke akhir foto, hamparannya kalian pangkas ke kanan ya guys ya, pangkas ke kanan. Oke, setelah itu kalian klik pengaturan, penyuntingan durasi fotonya 0,5, lalu kalian tambahkan 2 foto. 1 2. Oke, lalu kalian klik 0,5 yang pertama. Kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya perjalanan kenangan. Kalian cari perjalanan kenangan ya guys ya. Oke, lalu kalian pilih yang nomor 4. Oke, centang. Setelah itu klik foto berikutnya. Kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya perjalanan kenangan juga.
Kalian pilih yang nomor 3 ya guys ya, yang nomor 3, oke. Setelah itu kalian ke akhir, kalian klik pengaturan penyuntingan durasi fotonya 0,3. 0,3 ya. Kalian tambahkan satu foto. Oke, lalu kalian klik fotonya, kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya perjalanan kenangan juga ya. Perjalanan kenangan, kalian pilih yang nomor 5, oke. Kalian centang, setelah itu klik pengaturan lagi penyuntingan durasi fotonya 0,2. Kalian tambahkan satu foto. Satu foto ya. Oke, lalu kalian klik fotonya, kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya perjalanan kenangan. Kalian cari perjalanan kenangan ya. Kalian pilih yang nomor 3. Oke, centang. Setelah itu kalian klik pengaturan lagi. Pengaturan penyuntingan durasi fotonya 0,4 ya. 0,4. Kalian tambahkan satu foto. Satu foto ya. Oke, lalu kalian klik fotonya, kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya perjalanan kenangan. Kalian cari perjalanan kenangan ya. Kalian pilih yang nomor 5. Yang nomor 5 ya. Oke, centang. Setelah itu kalian klik pengaturan lagi penyuntingan durasi fotonya 0,5. Kalian tambahkan satu foto. Tambahkan satu foto ya. Oke, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya perjalanan kenangan juga. Kalian cari perjalanan kenangan, kalian pilih yang nomor 4. Oke, centang. Setelah itu kalian kembali ya. Kalian klik icon plus. Kalian pilih 1:1. Oke, kalian tunggu ya guys ya. Setelah itu kalian klik pengaturan penyuntingan durasi fotonya 0,9. 0,9 ya. Kalian tambahkan satu foto. Pengaturan lagi penyuntingan durasi fotonya 0,3. Kalian tambahkan satu foto. Pengaturan lagi penyuntingan durasi fotonya 0,4. Kalian tambahkan satu foto. Pengaturan lagi penyuntingan durasi fotonya 0,3. Kalian tambahkan satu foto. Pengaturan lagi penyuntingan durasinya 0,5. Kalian tambahkan satu foto. Oke, centang. Setelah itu kalian ke awal, kalian klik lapisan media, kalian tambahkan latar warna hitam. Oke, lalu kalian lebarkan sampai full. Lalu kalian pilih alfa opasitas, turunkan jadi 30% ya. 30%. Oke, centang. Setelah itu di awal juga klik lapisan lalu hamparan ya. Kalian tambahkan hamparan yang namanya berkelip. Kalian cari berkelip ya. Kalian pilih yang paling bawah yang nomor 2 ya. Oke. Yang kanan itu ya. Oke, setelah itu kalian lebarkan. Oke, jika sudah, setelah itu lebarkan timeline-nya dulu. Lebarkan timeline-nya dulu ya. Lalu kalian ke awal, klik pengaturan. Pengaturan lalu penyuntingan ya, durasi lapisannya ubah jadi 0,1. Oke, centang. Setelah itu kalian klik lapisan media, kalian pilih latar. Kalian tambahkan latar warna putih ya. Oke, lebarkan sampai full. Lalu kalian pilih menyampur, lalu pilih hamparan. Oke, centang. Setelah itu kita klik latar putih. Kita duplikat ya. Kalian taruh di setiap awal foto ya. Kalian duplikat gitu ya. Kalian taruh di setiap awal foto. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah, kalian ke akhir foto ya. Hamparannya kalian pangkas ke kanan. Lalu latar hitamnya juga pangkas ke kanan. Oke, lalu kalian ke awal, kalian klik foto yang pertama ya. Lalu kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya animasi masuk. Kalian cari animasi masuk, kalian pilih yang nomor 3 ya. Oke, lalu kalian zoom posisi akhir di bagian tengah. Nah, seperti itu ya. Oke, centang. Klik foto berikutnya, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya sweetlist dari Bitsing. Kalian cari sweetlist dari Bitsing, pilih yang nomor 4. Oke, centang. Setelah itu klik foto berikutnya, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Your Color dari Bitsing. Kalian pilih yang nomor 13. Oke, centang. Setelah itu klik foto berikutnya, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya animasi masuk. Kalian pilih yang nomor 2. Oke. Lalu kalian zoom posisi akhir di bagian tengah. Oke, centang. Setelah itu klik foto yang terakhir. Kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya animasi masuk. Kalian pilih yang nomor 4.
Oke, lalu kalian zoom posisi akhir di bagian tengah. Oke, centang, setelah itu kalian simpan ya. Oke, jika sudah kalian simpan, kalian kembali. Ini kalian hapus semua ya. Latar putihnya hapus, lalu latar hitam hapus, hamparan hapus, dan fotonya semua kalian hapus ya guys ya. Kalian hapus semua. Oke, jika sudah kalian klik media, kalian tambahkan video yang barusan kalian simpan ya. Tambahkan 7 video. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke centang, kita perkecil dulu timelinenya. Kita hitung dulu ya, sudah pas atau belum. Oke, jika sudah pas, kalian simpan ya. Oke, jika sudah kalian simpan, kalian kembali. Kalian masuk editan kalian yang ada musiknya ya guys ya. Yang ada musiknya. Oke, setelah itu kalian ke akhir. Lalu kalian klik media, kalian tambahkan video yang barusan kalian simpan ya. Tambahkan 2 video. 1, 2. Oke, lalu kalian ke awal video yang pertama ya. Ke awal video yang pertama. Nah, di situ ya. Lalu kalian klik lapisan media, kalian tambahkan logo nama kalian ya, guys ya. Oke, setelah itu kalian sesuaikan ukurannya, kalian taruh di pojok kiri atas. Oke, jika sudah kalian panjangkan durasinya sampai akhir video yang pertama ya. Sampai di akhir video yang pertama. Oke, jika sudah lalu kalian kasih animasi masuk, geser ke kanan, durasinya 1,5. Oke, lalu animasi keluarnya memudar 1 detik. Oke, centang. Logonya kurang panjang sedikit ya guys ya, kita panjangkan. Oke, jika sudah setelah itu kita tambahkan mentahan quotes ya. Setelah logo nama muncul ya guys ya. Nah, di situ kalian klik lapisan media, kita tambahkan mentahan quotes-nya. Oke, lalu kalian pilih yang namanya menyampur ya. Kalian cari menyampur, lalu pilih layar. Sorry, nge-lag ya guys ya. Kalian pilih layar ya ini ya. Oke, jika sudah, setelah itu kalian sesuaikan ukurannya. Lebih kecil sedikit ya, kalian taruh di agak bawah bagian tengah ya. Oke, setelah itu kalian ke akhir video yang pertama. Lalu mentahan quotes-nya kalian pangkas ke kanan. Oke, lalu kalian kasih animasi keluar ya. Animasi keluarnya memudar 1 detik. Oke, centang. Setelah itu kalian klik video yang kedua. Lalu kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya dinamis. Kalau belum punya bisa dapatkan di lainnya atau di toko aset KineMaster ya guys ya. Kalian cari dinamis. Oke, lalu kalian pilih yang nomor 7. Oke. Jika sudah kalian klik teks judul, kalian tulis nama Instagram kalian ya guys ya. Kalian tulis nama Instagram atau nama kalian atau nama pacar atau nama keluarga kalian atau nama kakek kalian, terserah kalian ya guys ya. Oke, jika sudah setelah itu kalian pilih font ya. Saya pakai bawaan KineMaster namanya Ligu Gothic ya. Oke, centang, setelah itu kalian pilih centang lagi ya guys ya. Oke, lalu kalian ke akhir musik, kalian ke akhir musik ya. Lalu videonya kalian pangkas ke kanan. Oke, jika sudah setelah itu tinggal kalian simpan ya. Oke, jika suka dengan videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.